Ketemu lagi dengan saya Bebas Market. Hari ini saya mau berbagi password dari game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2, password dari kartu yang memiliki damage sama dengan kartu dewa ya, 4000-an sampai 5000-an. Baik, sebelum memulai jangan lupa like, subscribe dan share video saya agar semakin bermanfaat dan menambah channel ini semakin berkembang. Kalau kalian tertarik dengan gamenya, sudah saya sediakan link download di deskripsi video. Silahkan di download, gamenya kecil tapi dalam bentuk file gini ya, WinRAR ya. Nanti ekstrak dulu dengan subarchiver yang bisa Anda download di Google Play. Karena beberapa teman yang mendownload itu katakan gamenya nggak jalan, padahal itu masih dalam sistem kompres ya, agar lebih kecil saat di download dan setelah diekstrak dia akan menjadi file yang lebih besar tentunya. Inilah game PS1 ya, dimana kalau kalian tertarik untuk langsung untuk kartu dewa bisa lihat link di deskripsi video. Sudah saya sediakan link dari video yang bisa membuka semua kartu termasuk kartu dewa. Kita akan chat dulu untuk star chip. Jangan lupa untuk klik videonya ya. Ini sekali lagi adalah game PS1 Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 yang kedua. Di sini kalian akan melihat kartu dewa. Kalau kalian mau membukanya, yang linknya sudah saya sediakan di bawah deskripsi video. Tapi yang saya share kali ini adalah password dari kartu yang damage-nya sama atau lebih besar di kartu dewa ya, sekitar 4000-an ke atas. Saya akan share 6 password untuk start chip. Car place, car shop, itu tutorial ya untuk memasukkan passwordnya. Ini password start chip yang masih 0 ya. Balik dulu, tekan back di handphone kalian. Start chip tak terbatas. Yeah.
4200 Master of Oil. Ya, stafnya ya akan berubah. Cyber and Dragon kita pakai dua. Dragon Master Knight ini adalah kartu Yugi. Waktu melawan The Big Fight. Pipehead Dragon inilah kartunya The Big Pipe. Yeah, Lord of the Phantom. Lord of the X. Kita akan cek kartunya. Master Osha sudah masuk.
Baik, sekianlah beberapa password dari saya yang bisa saya share hari ini. Kalau ada password lain yang kalian ketahui, bisa ditulis di komentar. Nanti saya akan coba dengan kartu ini. 6 kartu ini mungkin kalian sudah bisa menangkan pertandingan melawan beberapa pemain di sini ya. Oh, dan dapatkan kartu dari mereka. Jadi sekian report dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video dari saya. Dan salam bye bye, bebas market. Yeah.